Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah bahwa pihaknya mengatakan Mayjen Purnawirawan TNI Kiflan Zain sebagai dalang utama di balik kerusuhan 22 Mei. Karena menurutnya, tim investigasi gabungan hingga kini masih menyelidiki aksi kerusuhan yang menimbulkan 9 korban tewas. Kapolri Jenderal Tito Karnavian membantah jika Polri pernah mengatakan Mayjen TNI Purnawirawan Kiflan Zain sebagai dalang utama maupun aktor intelektual di balik kerusuhan 22 Mei lalu yang mengakibatkan 9 orang tewas. Akan tetapi usai menjalani serangkaian pemeriksaan tim penyidik, Kiflan Zain memang disangkakan atas perencanaan pembunuhan sejumlah tokoh nasional serta kepemilikan senjata api ilegal. Kita tidak menuduh sebagai dalang, tidak. Tapi mengatakan bahwa ada pihak lain di luar petugas yang juga terindikasi akan menggunakan senjata api. Sementara itu, tim investigasi gabungan yang terdiri dari Polri, Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman masih terus menyelidiki kasus kerusuhan dalam aksi 21-22 Mei lalu. Tim investigasi bekerja untuk mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dalam aksi kerusuhan yang telah menelan 9 korban jiwa. Dalam mengungkap kematian para korban, TKP menjadi penting untuk penyelidikan awal suatu perkara. Untuk itu, tim investigasi juga meminta kepada masyarakat yang mengetahui untuk memberikan informasi agar kasus kematian 9 korban cepat terungkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.